学习呢，现在来到了我们法台上。Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'adhalika wa mukallafun bisolati wa ghairiha. Bersamaan dengan najisnya anak tersebut, anak tadi tetap dimukallaf, diberi beban kewajiban untuk melaksanakan salat dan ibadah-ibadah lainnya. Wa ma'adhalik ama'a kaunihi tegesi'iku sartane anane anak iku nasan najis, meskipun najis. Wa ghairiha lan saliyani salat ay ghairi salati tegesi'iku saliyani salat bimbagiyat ibadat nyatani saking sekirene biro-biro ibadah. Ibadah apa wae sing dadi kewajibane wong Islam, ya dia berkewajiban untuk nglakoni. Dadi kewajiban ngaji, ngaji barang. Wa dhahirun lan iku jelas ana rusak temene kelakuan. Yufa dingapura apa amma. Apa wae yutoro kang den peksa. Kang dipeksa apa ila mula masati deme ma wadahirun anna yufa amma yutur ila mula masati, dan jelas segala sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk menyentuhnya, soalnya terpaksa dia tidak bisa dihindari untuk menyentuhnya, bersentuhan dengannya itu dimaafkan. Allah ditegesi iku tae perkoya darukan jendah sopa'ala diiku annama sakta meni oboi iku wakiatun ngenani opoma ala juz'in yang atasi bagian min azaihi saking biro-biro bagian anak. Bagian apapun, tangan, sikin apa yang bersentuhan dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut dimaafkan. Wayutaru tenapan wayutaru kuyukra'u diwaca wayutaru mabnian haliti mabni adil majhul maring mabni majhul yutaru. Wal makna utai pengertiannya, maknanya anna yufa amma yutaru iku yufa di ngapura apa anjus i saking bagiannya anak alladhi yujus yang tajukan butuh sopa al-ghir wangiyo ina lamsi maring demek jus. Jadi bagian-bagian anak yang memang dibutuhkan untuk menyentuhnya itu dimaafkan, misalnya salaman ketemu masjid atau bersolat terus kebiasaan salaman lah wong sing salaman karo anak yang tercipta dari manusia dan nama anjing atau babi niku wau akhir tinggal Singapura. Ini arah Singapura ya wis merepotkan sekali gitu ya. Wa dzalika ghair utai mengkono-mengkono wong liya iku kaamati kaya dene budane anak. Allati ya amat tasarraha kan nyetubui to ngawini sapa anak ing amat. Inda khofil anati nalikoni ing dalam nalikoni wadizino binaan karono berdasarkan ala jawazi tayas suri ngatasi atau maring into in jima amat an usai anak dari kae mengkumakono ing dalam nalikoni inda khofil anas lah
termasuk kategori orang lain itu ya tajun khair ngono ya. Maka nek ana wong liya butuh, memang butuh untuk menyentuhnya. Nah niku dimaafkan kaya dene misale ibune menyusui to. Are kan dimaafno ibune. Nah di antare termasuk adalah amat gitu. Amatnya anak tersebut misale anak niku jur mergo wong tuane niku sugih, terus akhirnya diamat, dia pun dikasih amat, kemudian amat sudah lah, terus dia jima, otomatis jima itu makan apa? Bersentuhan, oke? Okay? Nah, indah khofil anas, ketika takut zino, nek ora zino, nek ora apa jima karo amate engko diwajino, diwajino, iki piye? Bina ala jawi tanya suri anu darik. Maka kemudian ketika dia menjima amatnya guna menghindari perzinahan, niku diperbolehkan, dimakfu di ulang-ulangan karo amati, sehingga amati tidak dihukumi najis. Wa alaihi lan iku ngatasi makna yufa'an juz'ihi satrusi durmau yakunu ono opo dawe kalu wa dhair mau kalu wa dhair ana yufa iku akhosul luwe khusus mimma tiribang saking makna fitufa tirika ono in dalam kitab tufa fa ina ladi kerana saat temani makna fiha kan tetap in dalam tufa iku kama kayak ini keterangan yuk namukan dengerten yang pokma min ibarat saking ibarate so pengarang tufa asabiqah kang wis kelewat kang dingin kesih sudah terbahaskan iku anahu satemene kelakuan iku yufa di ngapura po anhu anak mutlakon kelan mutlak bin nisbati kelan tanisbatake kebangsake li nafsihi maring awak dhewe anak wali ghairi ilan maring sakliani anak al-mutajikan dibutri ilan lamsihi maring demek anak wali ilan sakliani lamsihi artinya wis intine pokoknya anak yang seharusnya najis dihukumi najis mau gara-gara hubungan menungso karo asuto celeng, maka meskipun najis tapi binisbat li nafsi dibangsakan untuk dirinya sendiri itu tidak najis, sehingga dia tetap berkewajiban sholat. Dan dihukumi najis tetap untuk dirinya sendiri, maka dia kan tidak bisa sholat. Kalau tidak najis untuk sholat, hukumnya apa? Kudusu suci bedani. Nah sementara dia apa? Ketimbang kewajiban sholat. Makanya binisbat li nafsi niku pembangun dinisbatkan disematkan untuk dirinya sendiri wong iku mau dihukumi suci ya. Dan untuk orang lain yang memang butuh untuk menyentuhnya tidak bisa dilaki kaya dene wong tuane ibu susu husu ibu to amate wonten mau wa duhuluhu lan itu mlebune anak al-majita yang majid anak sehasil perkawinan yang menungso karo asu celeng kumau hukumi najis neng entuk melebuni majid ewaya juzu tegesi entuk apa duhuduhu melebuni anak al-majita yang majid wakaluhu haisu la rutubata entuk yang melebuni majid mau ono koyit ana pembatasan haitsu la rutubata sekirane ora ana terus-terus kumaju mbok iku mecite sing teles mbok wong iki anak mau sing teles sebab kapan teles berarti iso dadekno najis gitu nggih jadi ento ibu ingat diperiksa dhek garing apa ora sikil di awake utawa semuanya atau pas mecit dipelit mau garing kok. Mula lafal haitsu la rutubah iku qaidun membatasi fituri ing dalem entuke mlebune anak gitu. Jadi berarti nek
mejiti cek teles atau anak yang mau cek teles kondisi teles niku tidak boleh masuk mas masjid karena nanti jelas akan membuat nanti semuanya yang bersentuhan dengan dia. Aku tidak masjid diisi kele teles di tidak masjid sing tidak mau misalnya rantai apa keramik keramis ini tidak akhirnya najis. Aku tidak mau meneh keramik tidak mau liyo teles meneh atau keramiknya cek teles ya nah najis itu dibicu merambat terus menahan gitu nggih. Nah, makane diteliti oh kamu garing apa enggak mesti garing kalau enggak garing jangan duduk masuk masjid kalau garing monggo walam yuqayyid lan orang batas sepoh pengarang tufah bi kelawan haitu lalu tubah bi tufah kama kaya keterangan yukna mukang dengetan pemah min ibaratis sangi ibaratis waibu tufah almarok ka aidan tapi nek ning kita tufah wis ora usah napa niku katak garing to orane sementing dek niku ingin ke masjid ibadah itu wae sah sah wae meskipun terus berarti ngoten ya alif jamaah orang mlebu masjid anak mau karena perlu jamaah. Lafal jamaah iku muta'alikun iku bergantung biduhur dan kelawan lafal duhur wa duhur duhur mau wa qalu wa nabi ya enam mil jamaah atau sesamane jamaah sejenisnya jamaah katawa fikai tini tawaf wal i'tikaf fil i'tikaf alias napa ono anak iku mau merebu masjid anak yang dihukumi najis pergo perkawinan dari anjing atau babi dengan manusia lah. Intinya merebu masjid untuk ibadah boleh-boleh saja tapi hai sunaru tubah kalau sakliani ninggal tufah wayan haru wayan huru wayan huru wayan huru lang bisa suci wayan huru lang bisa suci apa mutana jisun benda kang kena najis bi ainiyatin kelawan najis ainiyah ya berarti cara bersuci sekarang mubghaslin kelawan sebab dibasuh mujirin kang bisa ngilangi apa ghaslin li sifatia maring sifat-sifatnya ainiyah mintok min nyatan saking rasane najis walau den lan warnane najis walihe lan ambune najis wayan huru mutanat jisun bi ainiyah biwasli muzinin disifatiha mintok min walau den walihe dan najis ainiyah mutanajisun artinya benda yang terkena najis ainiyah niku bisa suci dengan cara dibasuh yang mana pembasuhan tersebut bisa menghilangkan sifat-sifatnya najis. Sifatnya najis niku telu yaitu dititjo dari segi rasa, warna dan bau. Bau niku kudu ilang. Telu niku kudu ilang. Dan iso diilangi. Tapi walaya turunan ora bau ya apa bako ulaunin tetepi warna tetepi warna ini najis aurihin to amri najis asurokan anyar apa zawaluhu ilangi laun aurihun walau min mughor latin senajan itu sangking najis mughor latin dan tidak bermasalah tetapnya warna atau baunya najis yang memang sulit untuk dihilangkan walaupun najis tersebut dari anjing dan babi alias najis mualadah fa'in baiknya mengkeramun isih tetap obo laul aureh ma'an halibah dan lamiat nur moko ora suci obo mengkono-mengkono panggunan sinkel najis kemudian apabila
warna atau bau itu masih ada, tidak bisa hilang bagi yang meskipun dibasuh lam yadur, maka hal yang terkena najis tadi tidak bisa suci. Ini soal najis. Wayat huru mutanajisun iku suru untuk mandan. Kamu mulai fi bayani kefiati ghasli najasa indal neraki corone basuh najis. Cara membasuh najis ben suci. Wahia utai najasa iku ala jismeni ono rong bagian. Ainiyatin rupai najis ainiyat. Wahia utai ainiyat iku alati najis. Yudroku kang bisa ditemu lahir ketuwe lati opo ainun kahanane najis atau benda atau macam najis. Au sifatun to sifati najis. Mintok menyatani saking rosoni najis. Au launin to warnai najis. Au rihin utowo ambune najis. Nah, dalam hal ini kita diajari untuk bagaimana mensucikan najis. Nah, najis ini ada dua macam. Najis ainiyah. Nanti juga ada najis hukmi. Najis ainiyah itu napa? Allati yutraku laha ainun aw sifatun. Yaitu najis yang bisa dilihat. Yudroku maknanya bisa ditemu atau bisa dilihat. Yang bendanya, macamnya najis itu bisa dilihat. Ketok beleni, ketok taini, ketok nenoi. Ainun najasah ini bisa dilihat. Oh ini ada beleni. Oh ini ada badang tikus. Oh ini ada badang entok. Nanti ini ainun najasah. Berarti kan bisa dilihat. Oh berarti maka karena bisa dilihat ini lebih kuat dikatakan apa najis ain ainiyah niku mana ketok najis niku ke ketok untuk ainnya raketok bendane sing najis raketok gitu orang kita beli ini raketok taini raketok nedomi ning sifate ono sifate bisa ditemukan. Napa mintok men Allah ne orang. Waduh, ono rasa niku, iku rasa netong iki. Iki warna netong utara kaya ngene, abang-abang piye? Oh iki ambune ambune netong. Bener netong ya ora iso didelok. Nek ada telung perkara niki lho, niku perkara lho, misal ning kloso lho kok ono. Rasane rasa netong. Utama mambu-mambu ledong atau warna-warna ledong meskipun orang buruk berduduk ketok ledong itu ya. Nah, ini berarti dihukumi najis ini yang punan ini lebih kuat daripada najis hukmian ya. Jadi ini yang itu maknanya bisa dilihat, bisa ditemukan entah itu kahanan najis itu sendiri atau sekedar sifat sifatnya. Wa hukmiyatin lan nurun najis hukmiyah. Wa yal teuknya iku alati najis la yutrikuha kang ora la yutroku kang ora iso ditemu laha kedhe najis apa ainun kahanane najis. Ayo hane kakian nggih. Kan la yutrika la yutroku kang ora iso ditemu la yutroku kang ora iso ditemu la kedhe najis apa ainun kahanane kedhe najis. Wala wasfun lan sifati najis sawa'u podogo kana ona apa adab idroki ora anani iso nemuni hadis tolorai hadis iklu li khofai asariha karena samari bekasi najis. Nah, najis ana wa'in najis subnya ainu najis sama najasah atau ain no bil jafafi lan sebab garing kabarin kaya dini uyuh jafakan garing apa uyuh amla utawa ora samar
Likonil mahali krono anane panggonan kantel najis. Dikei makno. Kecuali orang-orang usang gaya. Likonil mahali krono satel krono anane panggonan. Oh, panggonan. Panggonan kantel najis. Nera kau mana kau muar, nasi macam macam muar. Sokilon iku kemilak mengkilak, layas butuh kamera tetap aneh ingatasi mahal, opo anak jasa tu najis. Kalir ati kau dini koto cermin, wasefi lan berpedang. Yang kedua najis hukmiah. Najis hukmiah itu najis yang bendanya tidak bisa ditemukan. Tuh, benda kahanane macam najis kira bisa ditemukan, tidak bisa dilihat. Ndi rano beli ini? Ndi rano letong? Walau waswun sifatnya juga tidak bisa. Lundi rambunnya rano. Jadi lu ini mau anak kupak bendek lu saya lo, ini kupak bendek nanti bendek orang lo, mungkin mesti nganu toh dicocoli pitik meneng lo, atau wes ramah bu, wes saya, atau wes ramah rosone kau tidak tidak, misalnya, atau ramah ber, nani, nanti jadi n atau sifatnya tidak ditemukan, tapi ya itu dinamakan hukumnya hanya hukumnya saja yang najis. Nah, ini memakai komposisi, komposisi itu loh, takaran gitu. Nah, komposisi, nah, takarannya itu lebih rendah daripada ainnya, ngerti loh gitu. Nah, sehingga cara mensucikannya pun nanti juga lebih enak. Mencari kita, ambil orang kita, orang yang orang kita merepotkan, apa corona. Nah, ini najis orang kita itu lebih enak leh nopo leh anu nyucikan leh ngatasi. Nah, ini perkara kita corona ini orang kita tapi ngerepotake ke santai lah sawaun kana adamun idrak li khafai asaiha bil jafaf kabarit jafaf amra baik. Adanya tidak bisa adanya kesulitan menemukan atau orang isone nemokake benda yang benda najis atau sifatnya saja itu gara-gara memang tidak berbekas nikofai asalnya samarnya bekasin lu nih dengan sebab kering kayak gini uyo sing garing nece ono uyo nece ono ya berarti nopo ceno ini gitu gini. Desa ini uyoi, oh kita mau di uyoi pahalin lemah gini ya, lemah biasanya corong disini garing tersat. Tapi pahalin ngerti nek lemah gini, kita mau di uyoi pahalin. Pahalin menghubungi nama lemah kuno najis, ojo di sholat, ojo di tibidak sih. Nah, dan itu lihofai asariah, tapi uyoi harus garing. Tolorah mabu pel pesing berarti rupa uya wis garing berarti ainun najasah ndak kelihatan gitu nggih uya wis ora kelihatan terus sifate najis misalnya ra ono ora mandu ya ora nurani uya ya ora ngrasane uya wis kaya ora kena uya sama sekali gitu. Nah niku berarti najis hukmiah hanya hukumnya saja. Nah jadi sampean nek misale wis sedina rong dina kan ninggon lemah naik wis garing bekas tuyo ini kan ya ora mambu ora apa ora tapi naik itu tahu di situ bekas tuyo ya wis dan sebelum anda tahu benar durung ada pensucian kok gara-gara udan toh jadi udan ya bisa nyucek nyucek najis durung ana udan. Nah makane ojo pidang lemah itu mau naik kok pidang itu kan najis wajib untuk dihindari sebisa mungkin. Nah, kalau tidak berarti gue sikilmu najis. Gue ngarep nganu apa-apa ya di sucek. Itu harus surat yang kena berarti ya di kebiur sih. Banyak apa-apa lemah. Lemah ini. Amla utawa orang
maka mbok nek dingerteni iku mau gara-gara khofai asalihan bekas benda najis tadi kahanan najis mau samar kaya dini uyu sing garing utawa ora samar. Lah contohnya si prasamar itu bilikonil mahal sokilan karena adanya tempat yang terkena najis itu mengkilap. La tasbutu alaihi an-najasah yang mengakibatkan najis itu tidak bisa menetap. Contohnya kalmir ati wasaif seperti kaca cermin dan pedang. Kaca cermin dan pedang ini kan mengkilap. Niku nek kena najis, kena uyuh misalnya kan langsung apa? Menyilak ini lagi. Nyilak. Niku jenjane ora samar. Gitu. Asarul najasa, asarul aini najis niku ndak samar. Nah, ning ora untuk menemukan endi najis bedane. Oh, aini najasa. Tapi sampeyan biuri itu kita kocok cermin kok kebiur uyo kan langsung nyimilah angin atau nge rakyat kok di uyo ya malah tambah bening gitu nge kocok nih. Terus kok ambu orang mandu wis nyarap saya kok kocokmu kocok habis uyo ngetek uyo mu aja langsung malah bening ya kok ambu ramah mambu rasane ya jajar rasake jajar ngrasakne najis pembuktian nah niku nek kok perkara-perkara sing mungkin lah berarti kaya kaya ben iki bener ana apa anane barang niku ana karena ini kicik teles gitu diguyang-guyang cita teles ora kaya lemah urung garing cita tapi untuk membedakan kocok niku mau mergo mengkilap ya teles mbek ora nek sing ngelakon pedang niku wis kanyelan ambu juga rada ngabar dan seterusnya. Nah ngoten iku sudah masuk kategori napa hukumnya berarti napa kaya keramik di kamar mandi. Nah barang itu nek termasuk nggih keramik kan sing mengkilap-mengkilap pun sing mula kapan mandi sing di keramik karo sing di ora kenawon niku pesinge pun beda nggih pesinge pun beda nek gara-gara sampeyan mlebu kamar mandi sing ora keramik kan ya beda karo sing ra kan sampeyan ora wong wedok sing wedak ya beda karo sing ora wedak jadi keramik kan iki berarti wong wedok diwedai atau wong medak sampean macak. Men macak karo orang itu gitu. Itu rajin atau paling ora konsumsi daun siri karo sing ora ya gitu. Mbok rasane. Mbok ambu, ambune. Sampai warnane. Sampai kainu, mainu, mainu itu ya gitu. Sampai sebuah halunnya gitu. Nonton kayak ini, aku najis ada loro, ada sing hukmiya, ada sing ainiya itu bisa didelok buat sifatnya atau langsung benar minimal sifatnya gitu nge. Lainnya hukmiya, sifatnya itu rasa didelok tidak bisa dideteksi kalau sekarang apa meneh, apa ainiya lah iso suci ku mau bi najis ainiya itu mau bi ghusli dengan sebab dibasuh lafal ghusli iku muta'alliqun iku bergantung biat huruf ka lafal ya dulu muta'alliq ghusli kan napa jermaj jermaj itu kan punya ta'alluq atau hubungan dengan lafal sebelumnya karena kita tidak belajar namun nah niku hubungannya ghusli napa dengan ya huruf gara-gara ana hosen gara-gara ana ne hosen gara-gara ana ya wa qawluhu muzilin li sifatiha pembasuhan tadi dapat menghilangkan sifat-sifatnya najis ya sifatin najis ana pindah 3 1 rasa warna dan
Ibadah izalati ainiha tegese ing dalam sause ilangi maceme ainian. Jadi misalnya ono belek, belek aine belek itu di ilang di sini, dikeruk di sini. Sause dikeruk terus dibasuh, dibasuh kena belek dikeruk icewe ono rosone, icewe ono an. Dune icw ono nawa warnane, itu. Dan itu terus biasa dibasuh pisan. Kosok pisan kok wis ilang, ilang ambune, ilang warnane, ilang baune pun, nempun pun suci, itu oke. Nah, berarti ainya najis, ini ku dilain dulu. Nek najis ainya. Ana netang ya lekange dikerose. Ana melek ya meleke ilang dhisik dikeruk. Ya. Bar dikeruk lagi digeb gebyur diguyang dibasuh. Fa in tawaqqafas mangka lamun tergantung. Apa an izaratu oleh ilang najis. Koe najis, nek ora koe najis ra mudhun. Nah, izalah iku mana ilang. Nah, ilang apa? Ben tek langsung mudhun ilange nah. Alam nahwi sabune karena ta ing atase sepadane sabun wajib mongko wajib apa nahwi sabun in wajib dalu lamun iso nemu sapa wong ing sabun tegese tuku mampu tuku dijit saiki PPKM arep tuku sabun kan ya wis berat ngono. Indomaret tutup, orang rego ning berane sing adus sabun. Disamane mislika rego sepadane sabun, ae rego umum. Ana sabun iso tuku tapi regane dikeprok wis ilang, keguguran menggunakan sabun. Di normal-normal wae. Fadilan akan melebi apa saya anggota yuk tabaru kanten bilang apa mak fitayamumi ing dalem dan tayamum. Sekarang kalau perkara yang terkena najis niku bisanya kan kudu dilangi najis ainya apa to nggih ainyahnya ainun najis kanane bentuke najis niku kudu ilang sik gopak belek yo beleke kudu ilang sik saniki intawa qafat aizalah ana nawi sabun kalau menghilangkan najis tadi baik ainya ataupun sifatnya najis ainya ya niku bergantung pada sabun rinsu to apa lah nek ora disabun angel kan ngoten kaya ledong gitu nggih ledong nek ora disabun wangen niku napa wajah pengen wajah dah bisa main mesti maka wajib menggunakan sabun. Jadi menggunakan sabun dan tidaknya niku tergantung najis bandel mbek ora orane. Kayak jenengan karengi anak mbek orane kan tergantung anake bandel karo ora. Ngoten lho nggih. Oh anak kok bandel jewer, ora bandel kok jewer kesalahanmu. Nek bandel kok jewer. Jadi tergantung cewek kalau uangnya ditimbang berani oleh menggunakan apa mahabah kan tergantung cewek uangnya timbang mahabah ini orangnya lana apa orangnya kok jadi mahabah keselmen nah berarti itu okay. Nah itu no. Najis kue wajib gunakan ke sabun be orangnya naliko ngilai najis tergantung najis sih badal apa o sebab sabun itu nanti fungsinya untuk membantu pembersihan kan nanten. Kalau sampean membeli pakaian, dikei sabun kalau orang ini kursik nek dikei sabun. Sabun mawon merek-merekan gitu nggih. Sampean adus. Lha resik be orang, kinclong be orang, kemilan be orang. Niku nggih napa? Tergantung sabun itu. Mula perawatan yang mau itu nih, pun masya Allah. Sabun ini surga ini semua ini, wadah ini semua ini, wasah. Mat sambian gue mikir semua.
Tapi nek sampean adus tanpa sabunan kok wis iso resi. Kok wis putih kemilan, ya rasa sabunan. Alami. Cara alami apa biasanya itu? Alami itu apa? Natural. Nenek wis putih tanpa pedaan wis rasa pedaan. Nanti keragat. Wong pedaan itu gen putih, lah wis putih kok dadi pedaan. Lho ya. Mecengan cah. Wis putih wis resik, ora sabunan wis resik. Lah kok dadi sabunan mah opo ngenteng-enteng kerak? Lha iku ngono, wis tanpa disabun wis najis ku mau wis suci, gitu lho. Rekor bandel. Bakterine kotoran bandel. Lah kok dadi disabun ngangel-ngangel ngenteng-ngenteng no, sabun dak usah. Baru nek sampean kok besisi nek ora sabunan, nggih sabunan. Ngono lho ya. Lene ora dimercaki kok besisi nggih wedak. Hei, nek najis monggo gandel nek ora disabun ora ilang. Nggih sabun sabunan mawon tase membilang-bilang wajah dahu bisamani mislihi. Nek iso tuku ngono lho ya. Lah saiki kanggo ngilangi najis ritong dan seterusnya, bandel wangi ilangane. Tapi ra iso tuku sabun, ya ora wajib bisa sabun. Wajib dia bisa mani mesti menemukan sabun tersebut dengan harga umum. Lumrah nggih to nggih. Oh sampean dikeprok sabun, wah mergo alasane iku PPKM sales-sales dorang anu sabun akhir larang. Wis ora disabun ra apa-apa. Halo lho ya, saya kan modelnya orang yang ngono kuwi. Kuwi larang iki salah-salah sedora metu barang langka. Modelnya perdagangan ngeten. Ya rasa itu. Ya itu kan kesempatan ngepro ya sudah. Ampun. Lah ya kan iki modele ngoten iki. Iku akhire utawa pancen ra iso tuku sabun. Mboten wajib sabunan. Niku mawon harus fadilan amma yutabaru fi tayamum kalau man melebihi atas di luar anggota-anggota tayamum. Nek di anggota tayamum malah mboten cukup ditayamumi, ngoten lho ya. Min ta'min lafal min ta'min iku bayano dadi keterangan ni sifat yang maring sifate ainiyah. Najis ainiyah, oh min tokmin walau lin warikin itu sifat. Maka najis ainiyah yuk ainu najasa, ono sifatu najasa. Itu najis ainiyah. Ainu najasa yuk berarti jenggernya bentuknya najis ketok wujudnya belek. Ketok wujudnya tahi, ketok wujudnya uyok. Itu berarti ainu najis, itu hilang dulu. Gara-gara itulah dikatakan ainiyah. Lan ono sifate itu tokmin rasa warna ambu nek loro ene ra ono sifate ra nanti digumi napa hukmiyah mau wala ya durru lan ora bermasalah bahaya apa bako ulaune tetepi warna aurihin to ambu asula zawalu walau min muhon latin mau sifati sifat najis ana telu yaitu rasa warna ambu wis disabun wis dikucek-kucek kok ternyata warna lan ambune iku ijik kaya kaya ngene napa letong ngene kan wetan iku ngilangi ambune letong iku angel wis dikucek ping telu batasane makke ping telu wis dikucek disabun kok ijik angel asura jamanu. Bahkan walau mimukul lanjin meskipun dari najis mulallah asu nih misalnya asu nih tai asu utawa napa uyo asu lebih ku misalnya ambu nih ku berenan terus wis disabun nganggo ringso nganggo bekling wis katakan wis paling apa sing paling mer jitu wis dikumbah ping telu kok ijek manggu. Wah, cek tai ne asu cek mambu. Piye kencinge asu ya asu cek mambu resik. Niku berarti napa? Layadur.
Nek wis layadur berarti napa? Berarti di mafu laun. Niku laun au niku. Tu ambil orang taine asu niku rada kaya-kaya cek misale to. Wangen ilangane wis dibasi mboten pun. Mboten napa-napa. Meskipun asu, meskipun asu. Ning salah siji lho ya. Mula fa'il bagi amaan lam yadhur. Kalau keduanya tetap sing anyel diilangi yo wernane yo ambune wernane ije. Ambune ije wis disabun. Nah niku baru bermasalah. Baru napa? Bermasalah berarti ora suci. Kudune mbok salah siji tok. Nek ora baru ambu. Ngono ya. Dadi misale sikile sampean kena najis. Niku wis disabun sing diilangi kan rasane. Baune wernane. Tangane sampean gopan najis tai. Tai ini netong lah misalnya. Nah, terus wis disabun rasane wis ilang. Nek rasane wis ilang terus laut au rihin. Niki nek laut mbek rihin warna abu kok angel dikumbah. Niku wis ndak jadi masalah. Terutama netong abu kan angel. Nek ambil tok, tapi nek lor-lor nek yo ambil ijek, warnane ijek. Nah niku baru bermasalah. Berarti durung suci kudu diilangi sampai salah si jenis iso ilang. Wala yadur fil hukmi tegesein dalam hukumi najis. Fil hukmi dalam hukumi. Hukume najis biduhril mahali kelawa suci ini panggilan sinkron najis hakikotan ing dalem hakikote. Jadi layaduru fil hukum biduhril mahal hakikotan. Nanti ini makanya layadur berarti panggilan maksudnya misalnya sikil kena najis ledong gitu. Layaduru mintok min walayaduru bako ulangin alhir berarti namun ketika sudah dibasuh sikil mau misalnya mahal ya sikil najis niku mbut boten najis melih bituh rilma mahal ya nah sing wangel warnone utawa angin ilangi warnone utawa ambuni sekali lepam ngeten niku bako ulone orihin khoroja bidalika khoroja kejubur bidalika kelangkul dawuh bako ulone orihin opo bako utawi tetepi rosok. Fa'inna humoko satamai bapak utokmi iku yaduru bayani apa bapak utokmi wala yukfa lan orati ngapura apa anhu bapak utokmi illa inta adar angin lamun dadi angin apa izalatuhu ngilangi tokmu fa'infa mokoti ngapura apa anhu tokmun madama ini dalam serakin langgeng apa tokmun iku muta'adiran angin ilangani. Fayakulu mongko ono opa almahalu panggonan kanto najis iku najan najis makfuan kanten ngapuro apa anku mahal lato hiron ora kok suci wado bidu ta'aguri utai kaedah itu panggirane nopo angel ilangi iku ala yuzana yento ora bisa diilangi opo tokmut illa bilqati angin kelawan nugel perkara sintra najis nomahan najasa fa'in kodaro moko lamun mampu sepowo mampu bak mampu ngilangi bak dada nika intelan sa'usi mukul moko angin ta'adur ala zawanihi ingatasi ngilangi tokmin rosa najis wajabah moko wajib opo ngilangi tokmin ngilangi rosa najis wala yajibu lan ora wajib alihi ngatasi wong apa i'adatumah badani sholat sholat ukangus lakoni sholat sepumong imabi kelawan ije ono tokmun najasa ala memuktamati menurut pendapat kang kena gaya perdoman wa illa ralam ora layajibu alihi adatumah sholahu bihi fala makna mengkorano orano arti iku maujud lil afi maring ngapura najis. Nah mau kan yang guru mutanat sebian bihoslim hanya satu basuh
beswat. Najis ini ya, niku bisa suci hanya dengan satu basuhan. Karena itu tadi. Tapi dengan catatan muzilin bisa fatia, satu basuhan tersebut bisa menghilangkan sifat-sifatnya najis. Podo karo wudu. Wudu niku sing diilang dibilang satu basuhan. Niku nek wis dengan satu basuhan iso kratani napa anggota. Dan ini satu basuhan itu maksudnya satu basuhan yang bisa ngilangin najis ini ya. Nah, sekarang walaya dulu bahwa ulamin awrihin asura zawaluhu walaumin wunadoh itu nedan. Mengecuali tidak jadi masalah apabila sudah dibasuh warna ataupun baunya itu tidak bisa hilang, sulit untuk hilang. Mana nih dihukumi suci walau min mughalat fa in bagiaman lam yadhur, karo kedua-duanya yakni dari warna atau ambu itu tetap bandel maka tidak bisa dihukumi suci. Lan ngoten nek sing bandel klorone rasa utawa warna. Nah, dari kata-kata itu akhirnya pripun? Nah, kharaja bidzalika baqa'u taqmi, mengecualikan dari kata-kata baqa'u lawlin aurihin niku baqa'u taqmi. Nek sing tetep sing bandel niku warna utawa anggune najis niku wis dijadi masalah. Misalnya sikil midak belek niku wis dibasuh warnane ijo utawa anggune ijo angel ilang iku ora apa-apa, sing penting rasane wis ilang. Tapi nek sing tetep niku rasane, nah niku sing dicek dihukumi najis. Warnane wis ora, ambune ora apa, tapi rasane misalnya getir apa piye, nah niku baru dihukumi tetep najis. Fa innahu la yadur wa la yufa'an, maka nek sing ijek tetep niku rasane najis niku berbahaya, maknanya tetap dihukumi najis dan tidak dimakfu. Gitu nggih. Illa in ta'addara izalatuhu, kecuali sulit untuk menghilangkan tokmun tadi. Rasa tadi sulit dihilangkan. Misalnya rasa niku sepet to pirang. Mbakmu dhewe ra tau ngrasake najis ya. Jajan iki yo dijilat tapi rasane piye tai dengan dirasake pembuktian. Nah, misalnya rasane kumpul ya illa in ta'adzal zal fa'il fa'lu ma dama muta'adziran, kecuali menghilangkan napa rasa itu memang jadi sulit, maka yufa di ngapura anhu ma dama muta'adziran, selagi rasa itu mau memang tidak begitu sulit dihilangkan. Muta'adziran tidak begitu sulit, hanya sekedar sulit tok. Ta'adzara muta'adziran fa yakunu mahal nazal ma'fuan anhu la tahira, kalau amat sulit dihilangkan wis dibasuh ping 5 ping 6 ping 7 kok ijek rasane ijek ana. Payakul makan najis, maka panggonan itu mau panggonan sikil najis tetap najis ning wong napa dimak makfu lade ora dicarisne ning ora dihukumi suci ning wong hanya dimak makfu. Nah, sekarang panggonane angel itu piye? Wadu bil ta'adduri ala yuzala ila bil qati, panggonane angel najis mau angel angel dihilangi niku dengan catatan arosone iku mau ora iso ilang kecuali perkara sing kena najis iku mau diketok. Jadi misalnya klambi niku kan kadang-kadang kena sing nyerap, gitu nggih. Nyerap. Klambi kena letong misalnya. Wah, dikumbah apel sepur 20. Kok ora iso ilang ya rasane. Tapi awake dhewe ora tau makane. Ora tau nriti rasa najis malah ora. Palingan diambu didelok kan ngono. Ini jadi kesalahan itu justru yang harus diperhatikan itu roh rasa, berarti perlu dilihat sampean ana ya. Dan ini yang diperhatikan dalam masalah najis justru masalah dilihat gitu nggih.
Rasul, rasul kan dilihat gitu nggih. Nah, sementara selama ini awake dhewe cukup ndelok ngambu. Hanya menggunakan mata dan hidung, sementara yang lebih dikedepankan, ditekankan ini laku gitu ya. Icip-icipmu gitu ya. Prakteknya awake dhewe ternyata salah ini ya. Dalam najis. Dibagi acara berarti corot tangan. Praktek mawon tangan itu sing dulu dikupai. Misalnya kene kupai belek, kene boten. Lah sing kupai belek, sing tengen kupai belek, sing kene boten dilan. Engko rasane kan beda. Berarti kena ana pakaian, engko nggih oh rasa-rasa belek. Lah iki nyatane ngene aja biasa. Jadi wadah bilta agur anda yusana ina bilfakti pelanggarannya najis, rosoi najis angel diilangi mau nek orang iso ilang kecuali deket ketok. Jadi ada sarung dijilat, wah cuci rosoi tok dilat mulai cuci rosoi tok wah itu pacar kudu di ketok nah, ngelupin gak dihukumi apa dimak dimak ampian kebaknya itu rata didilati. Iya, sekarang aku Dewi yang mau. Mau apa kamu tidak? Saiki fa'in kota robak dadani ala zamani wajaban. Kalau setelah sulit tadi, makin mau sarung, kupang etong. Wih, sudah kumbu apa berang-berang orang, raisa hilang. Akhirnya kita berpikir itu kudu diketok. Ningkono ku rasa diketok. Nek zaman Bani Israil memang kudu diketok to niku. Iku ndak usah diketok, mun maksud tapi kudu digumin aja nek maksud. Terus akhirnya sholat dan seterusnya. Terus fa in qadara ba'da dari ana zamani. Setelah gawe sholat sekian sholat, 1 2 3 sholat misalnya. Terus kita mampu menemukan cara untuk menghilangkan rasa itu tadi. Bukan teori di Beklin ringso makan mergora duwe ringso ora kungan tuku ringso tor ada ringso tapi larang dan seterusnya anu kok lha iki ringso harga normal utawain dhewe napa duit-duit dituku ringso terus akhirnya di ringso dikom nggih ilang lah ngoten lho Pak ini kodaro badha tadi wajib tetep wajib ilang rasa mau ya wis. Meskipun mau di sholat, di apa-apa mergo mampu, terus ternyata kamu sekarang punya uang buat beli ringso, ya wis diri di ringso tetap wajib dan ilang rasanya. Neng walaya jibu alaiknya ada tumah sholat bi'alam utama. Sholat-sholat yang sudah kamu lakukan dengan membawa sarung yang angel ilangi rasanya itu najis mau sehingga di mampu, tidak kamu tidak kamu tidak wajib untuk mengulanginya. Jadi dipenak no, rado direpot-repot tenanan. Lah, wa'ila fala maknanil afri. Karena kalau sampai wa'ila makna rujuk maring walaya cibu, berarti nek wajib kan ngoten. Karena kalau kamu diwajibkan untuk mengulangi sholatmu, berarti tidak ada artinya kata-kata mahfu. Apa gunane hukum makfu ngoten ya. Nek kamu tetap diwajibkan bagi lamana nih, nek kamu tetap diwajibkan setelah kamu mampu menghilangkan rasanya najis sarungmu tadi, rasane beliau, terus kamu diwajibkan untuk mengulangi sholat yang sudah kamu lakukan kemarin-kemarin menggunakan sarung tadi, maka yo tidak ada gunanya kata-kata makfu, kata-kata memaafkan najis. Faham gak ini? Paham ya? Nah, wis dimaafno ya wis mung dimaafno. Wis dimaafno kok sampean jarene kalah saing karo Pak Heru misale kan tanwir rasa saing ning mbak cewek. Wis maafno, ya wis ora usah muncet muncet wis ora dhisik pamane aku ora ngalah ya ora dadi yo. Jare dhisik wis maafno saing cek mungkin. Akan ngoten iku wis maafno ya wis rasa diungkit-ungkit. Pemain bisa aku ranganan lho, menang aku menang aku tenang ya kan, nyokit wis kata-kata ini aku mana nih nek, wis nek kamu kok ijik tetep diwajib nombarin sholat, berarti ya orang-orang ini kata-kata najis mah
Makfu. Tandai. Paham ya? Asura zawalhu walau bimukhanadah ay ay matkur minalawni awil tegesi saking sifat-sifat kang ditutur ditutur mau minalawni nyatani sang perna najis awil hita ambuni najis wadhalika utai waduh kok bisa tahu ini kan sopa basit mendingan mawan terus ke visuh diwas repot banget. Kemudian manfaat dan berkah. Fatihah.